Selin tuh, kira-kira mau apa perempuan itu kesini? Hai, mau pesan duluan gak? Iya boleh. Wah, bakalan seru nih. Tapi sebenarnya aku datang ke sini mau konfirmasi sesuatu sama kamu. Aku tahu kok. Kamu begini sama aku, kamu cuma pura-pura baik aja kan? Kamu cuma pura-pura berterima kasih sama aku karena ngebantuin nemuin siapa dalang dari kematian mama kamu. Padahal kamu pura-pura baik sama aku cuma buat ngejatuhin image aku depan Ariana. Ya kan? Ini maksudnya apa ya? Lu datang-datang langsung marah-marah, ngejatohin lo depan Ariana, maksudnya gimana? Gue gak ngerti nih. Udahlah, Sel. Kamu kasih tahu aja. Apa maksud kamu? Apa yang kamu rencanain? Kamu kan yang kasih tahu Ariana kalau semalam kita dinner bareng. Ini si Anjani tahu gak ya? Kalau anak sama mantunya malah berduaan di sini, pasti ada yang mereka bahas nih. Ya, Bunda. Ma, Mama. Ih, kenapa sih, Pak? Kenapa? Ini udah nungguin dari tadi. Mau pesan apa? Iya, bentar. Bentar apaan sih? Ini nungguin. Ma. Udah pesenin aja. Mbak, yang tadi ya, dua. Oke, makasih ya. Dion, apaan sih? Lepasin lo apaan sih? Hah? Mau bikin gue utang budi sama lo? Hah? Gak usah ngarep lo. Gue udah capek-capek bantuin supaya lo gak ketangkap polisi. Tapi lo malah cari gara-gara sama Anjani. Gak usah lebay deh. Lo inget ya, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi sekarang. Atau jangan-jangan sebenarnya lo ngelakuin ini semua karena lo emang gak bisa jauh dari gue. Dengar baik-baik ya. Gue gak bakalan sedih balikan lagi sama lo. Oh iya, yeah, baby girl. Lu? Ya, siang Pak Dante. Siang. Bu Selinnya kemana ya? Bu Selin baru aja keluar buat makan siang, Pak. Oh gitu. Ya udah, saya nunggu Bu Selin di sini aja. Saya permisi ya, Pak. Ya, silakan. Heran gue sama lo, Sangka. Segitunya ya lo tuh masih mementingkan perasaannya Ariana. Masih belum bisa move on apa gimana sih sebenarnya? Hei, sadar coba deh, Ariana udah gak peduli lagi sama lo. Ya urusan Ariana peduli atau enggak, itu urusan aku sama Ariana. Ya, aku gak suka aja cara kamu. Sebentar, tuduhan kamu ini serius? Segitunya kamu peduli sama Ariana juga serius ini berarti ya? Iya, Sel. Oke. Aku jawab dengan serius. Aku sama sekali gak ngasih tau apapun ke Ariana. Karena buat aku gak penting. Gak ada untungnya juga buat aku. Mau percaya boleh, gak juga gak masalah. Gue yakin Selin pasti yang ngadu ke Ariana. Kalau enggak, gimana bisa Ariana tahu gue ketemu sama Selin semalam? Yaudah kalau kayak gitu, makanannya di take away aja. Udah gak mood juga soalnya. Ya udah. Aku juga udah gak mood kok. Udah gak lapar malah.